kacang hijau ya. Ini saya buat santannya. Ini dari santan instan Bu ya. Kara 6 bungkus yang ukuran segitiga itu loh Bu. Itu kemudian saya tambahi 4 saset susu kental manis Bu ya. Terus ini airnya sekitar 4 literan Bu ya. Terus nanti untuk mengentalkannya saya gunakan tepung tapioka Bu ya. Sekitar 4 sendok makan, terus saya tambahin. Yang ini sudah mendidih, kita masukkan larutan tepung tapiokanya ya, biar nanti santannya kelihatan kental ya. Kita aduk-aduk, jangan lupa kita tambahkan garam secukupnya. Ini tadi saya pakai sekitar 5 sendok teh garam Bu ya. Sudah mendidih Bu ya, saya matikan apinya, sudah saya koreksi tingkat kegurian dan keasinannya ya. Tunggu dingin, nanti kita bungkus di plastik Bu ya. Ini saya merebus kacang hijau dengan metode 5 menit, 30 menit dan 7 menit. Ini sudah saya rebus sekitar 5 menit, kemudian saya tutup ya selama 30 menit. Hasilnya kacang hijau sudah mengembang seperti ini. Kemudian kita nyalakan kompor lagi, masak selama 7 menit. Setelah 7 menit Bu ya, kita tambahkan gula secukupnya. Kita aduk rata. Lagi Bu ya, nanti untuk mengentalkan bubur kacang hijaunya. Ini buburnya sudah kasih gula pas, kemudian kita tambahkan dengan larutan kanji Bu ya untuk mengentalkannya. Bubur kacang hijaunya sudah kental ya, seperti ini sudah meletup-letup, sudah pas manisnya. Tunggu sampai meletup-letup ya, baru kita matikan apinya. Ini kacang hijaunya sudah siap, kemudian ini santannya sudah siap, kita bungkus Ibu ya. Kita bungkusnya seperti ini Bu ya. Ini kacang hijaunya kita taruh di cup seperti ini. Ini nanti kita tutup, terus kita sajikan seperti ini. Sudah selesai semua Bu ya. Saya mengemasnya, itu saya tambahin roti. Selesai. Jadi kayak gini. Ini bubur kacang hijaunya dan ini santannya. Siap untuk dibagi-bagikan Bu ya. Semoga
ide menu Jumat berkah ini bisa menginspirasi semuanya. Bukannya ria atau pamer ya, ini hanya untuk memotivasi diri saya sendiri supaya lebih banyak berbuat kebaikan, gitu aja ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.